Bang, mau mana bang? Jalan-jalan, Bang. Dorong motor dulu bang. Astaga. Eh bang Aldo, buruan. Yuk, bentar-bentar. Capek juga dari dalam. Kembali lagi di Rap Distanter. Di video kali ini kita mau touring guys. Ini jam setengah dua. Setengah dua, tuh. Kita baru jalan gara-gara nungguin Rap di Jancuk. Saya family time dulu. Nggak nolin inian apa trip. Kita pakai trip A. Bocah pada dorong kena prank, cukurin. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat ke Garut ya, Rep. Yoi. Ini ke Garut dalam rangka apa nih? Nggak tahu, iseng aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo guys, mulai jalan. Ini gua paling depan. Soalnya yang megang maps. Rep, ini kita perdana intercoman ya. Ya, perdana nih guys. Ini gua aja intercom minjem. Minjem? Gimana itu ber 600 minjem? Wah, apa ya? Gua lagi mencari-cari intercom yang pas. Oh, yang pas. Yang pas sama teman gua. Lo. Gua sama siapa anjir? Intercoman. Buset nih. Balapan, guys. Pickup. Dua pickup. Tahu bulat. Tahu bulat. Versus ayam. Gila ugal banget, John. Anjay. Gue tuet. Gue mantau aja ini. Ya guys, ini kita jalan 5 motor. 3 CRF, 2 bore up, 1 standar CC, 1 WR standar, 1 KLX bore up. Ini tujuannya langsung Garut lewat Jonggol, guys. Kenapa lewat Jonggol, Mas? Karena cepet, gue yakin lebih cepet. Kalau puncak lama, ngantuk. Suara motor lo masuk dikit, tapi suaranya kayak truk. Suaranya kayak truk aja. Iya jing, kayak truk knalpot racing. Rot gitu. Oh udah, pada isi bensin deh. Oke, isi bensin dulu guys. Kita udah di Jonggol hutan. Tuh, gelap sekali, guys. Ini masih ada truk-truk. Lah iya emang, sisanya truk-truk doang sama warung-warung. Warung-warung apa, Cuk, ini, Cuk? Warung Dongdot namanya. Ini dari tadi banyak Dongdot. Dongdotnya PPKM, Le. Tutup. Ini depan, Cuk, yang longsor. Ini masih di Jonggol ya? Iya. Udah selesai longsornya, Cuk? Masih. Masih juga? Masih. Gila nih, longsor dari 2 tahun lalu kita ke sini ya? Setahun. Tahun lalu? Iya. Sampai sekarang masih longsor juga. Itu bukan longsor kali, emang proyek kali ya? Emang sengaja dilongsorin, Cuk. Oh iya, biar ada penghasilan. Ini karena gelap gini, paling vlognya gua lanjutnya di Bandung? Pagi-pagi. Pasti kita terang di Bandung nih. Oke. Ya pokoknya gas aja dulu. Oke. Yoi, kita habis isi bensin, sudah di Bandung. Bandung, lautan api. Kita lagi ke Garut. Di maps itu sekitar satu jam lagi ya, Kang. 1 jam. Ini kita jangan ditiru ya, guys. Kenapa jangan ditiru? Nggak pakai spion? Oh iya, nggak pakai spion, nggak pakai plat nomor, nggak pakai lampu utama, nggak pakai sen, nggak pakai kayak knalpot standar. Yo, oh. Plat nomor banyak sekali pelanggaran. Banyak sekali pelanggarannya, warna beda. Gue warna beda nih. Gue warna sama merah pasti. Ya pokoknya jangan ditiru. Yang ditiru yang baik-baik aja. Nah, betul. Bandung jam segini udah rame aja, guys. Yoi guys, ini jam 5 ya? Setengah 6. Udah mulai beraktivitas. Pada mau berangkat. Oh iya, ini kan ini Le, pabrik-pabrik depan. Waktu itu kita netret sini ya, Dok? Iya, waktu kita ke sama cracker Bandung.
Yoi. Ini bukan sih. Bener ya? Bener, tapi kita nggak tahu yang tempat kita ngopi itu lewat apa enggak. Tapi kita lewat sini. Apa sih itu namanya ya? Nagrek, nagrek yang keren itu. Ya, yang terowongan. Terowongan, ya. Gila, dingin banget, cu. Makin dingin aja, cu. Dingin, orang waktu itu kita malam dingin. Iya. Ini dingin, ya. Pagi. Sejuk. Tapi pemandangannya... Ajib, ya? Ajib. Waktu itu malam gelap doangan. Iya, kelihatan lampu doang warna kuning. Sama kabut. Iya, mau kabut, ya? Itu ngapain klakson-klakson? Bulan. Kenapa? Kejar dulu. Bisa kali, bisa. Oh, dia bisa di sini, cu. Oh. Iya. Dadah, Bulan. Dadah. Mana Dadah? Oh, no, dia di bawah, dah. Dadah. Ya, si Bulan. Terus ke Ciamis. Siapa namanya? Muldat. Yoi, guys. Kita udah di Garut. Di Garut. Ternyata kita nggak lewat yang tempat kita ngopi-ngopi waktu itu, ya? Yang kita tunggu-tunggu. Iya. Nanti aja lah. Pulangnya mampirin, ya? Ya, jadi kita rencana nih, ya, baru rencana, ya. Hari ini kita ke Pengalengan. Hari ini kita ke Pengalengan. Paling ini istirahat, ya. Sampai villa istirahat. Istirahat. Terus baru lanjut ke Pengalengan. Iya. Dari Pengalengan kita ke arah Bromo Kawe. Ntar malam. Oh, ntar malam, ya? Ntar malam, Pak. Ya, besoknya ke Bromo Kawe, kan? Iya. Kita mau coba tembusin Bromo Kawe naik supermoto, Jon. Kalau bisa. Ini kan berencana. Ya, namanya berencana, ngap. Iya, ngap. Kalau mager, ya tidur. Iya, tidur aja sepanjang hari. Tidak usah konten-konten. Tidak ada konten. Ini angkotnya warna hijau, guys. Sama kuning. Sama kuning, mau modif ini. Sama itu tuh, hijau puder, no. Hijau puder. Ada, no, di depan, no. Mana? Hijau puder, nih. Oh, iya. Apa iya. Sih, warna apa sih? Hijau telur asin. Ya. Telur asin belah mana ini? Telur asin yang ini telur bebek, cu. Oh iya, bener. Lah emang telur asin semuanya telur bebek. Mantap jiwa. Kita udah mau sampai, guys. Udah mau sampai, guys. Pemandangannya sebelah kanan kita kasih lihat, cu. Keren banget, ya. Bagus banget. Yang tahu komen, ini gunung apa ini? Kita ada di Rancabango. Rancabango, atasnya ada gunung gede. Iya, ada gunung yang gede. Oh, nah, gunung yang gede. Eh, kaget lu. Dengar suara ini, Reking. Jadi ngomong-ngomong, kita udah mau sampai, cu. Udah mau. Berapa menit lagi? 3 menit. Oh, sedikit lagi dong. Oh, pemandangannya lur. Seger bingit. Di desa Mekarjaya. Selamat datang di desa Mekarjaya. Iya, lagian si Asep kondangan sampai sini-sini. Iya, jauh banget, ya. Tapi kalau nggak kondangan kita nggak touring juga. Iya. Ya. Kenapa gitu? Kenapa di daerah sini gitu? Ya, karena dingin. Oh, karena cakep. Ceweknya orang sini, cu. Emang iya? Iya. Oh. Jauh banget nyari cewek. Jauh banget. Gimana ketemunya? Ketemu di mana ini? Di Facebook, di Mobile Legend kali. Di Facebook. Apa di Bumble? Wah, itu kali tuh. Apa? Ini. Lah, udah nyampe. Nyampe mana ini? Wah, kita tersesat nih, Bung. Villa Ide Lestari. Coba maju lagi. Kelewat, tong. Muter balik kita, okay. Kelewat. Itu tuh, di bawah tuh. Mana? Inu. Ini. Mana? Itu bukan. Iya kali. Nih, ide Lestari. Hei, kita udah sampai, guys. Udah sampai nih. Udah sampai ini padahal. Waduh. Main kebut-kebut aja. Alhamdulillah, udah sampai di Villa Ide Lestari dan di sini banyak warganya Asep Sumantri. Teman-temannya Bang Asep. Oh, iya, ini katanya teman SMP gua, guys, tapi iya.
Mana temennya tua-tua semua ya? Mana temennya, gua kagak kenal. Bang. Mana guys? Sono ya guys. Masukin guys. Masukin guys, guys. Santai banget anjir. Ada aktif. Hei pak. Kayak bisa renang guys. Wih guys, kiranya mantep guys. Sedikit. Tadi renang bareng apa itu kodok? Alhamdulillah kita udah sampai. Wih guys, jadi kita udah sampai. Wih, pemandangannya bagus sekali guys tuh. Tuh ini sawah-sawah, ada persawungan. Ini kondisinya Cece aman sentosa. Tidak, lo kok bunyi tut sih? Lu ya? Oh dimatiin. Tuh masih pada bersih-bersih, aman, tidak ada kendala. Alhamdulillah. Ya tadi CC itu dari sana isi 50.000 pertama turbo. Habis itu habis di Bandung ya. Gua juga 55.000. Belum habis, ngisi lagi di Bandung. Iya, 35.000. Sisa 1 bar. Dan masih full. Nih sekarang isi pertalit 50.000 masih full. Kita udah jalan 199 km. 200 lah, 200 km ini. Pemandangannya mantap jiwa. Ada sinyal nggak? Banyak, bagus. Sinyalnya bagus. Alhamdulillah. Yaudah, kita mau ngopi dulu. Hah? Oh iya. Mau ngopi. Nanti kalau udah sehatan kita mau renang bareng kodok. Oke. Video sampai sini aja guys. Nanti kita lanjut lagi kalau kita jalan-jalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Rap Distanter. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.